mengukuhkan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Masa Bakti 2024-2027. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para pengurus baru yang dilantik, tolong ayomi semua keluarga besar PPAP di seluruh Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari upaya besar kita untuk menata tanah di Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kita semakin mengabdi pada profesi kita untuk masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.